Saya so, lo guys so, bersama saya lagi di dalam right, Orang no Indonesia Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Oke okay, so, sebelum saya teruskan jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita panas. Hari ini uh, perebutan kuasa masih lagi berlaku di dalam di dalam negara kita di dalam komponen eh bukan dalam pembang di kalangan pembangkang dengan kerajaan tapi hari ini eh, yang berebut kuasa adalah di kalangan komponen-komponen kerajaan keluarga utamakan koroni. <tosulian> Itu dia. So ini adalah sesuatu yang kita lihat bahwa fokus mereka sebenarnya bukanlah untuk membantu rakyat tapi fokus mereka adalah untuk menguatkan parti Eh, fokus mereka semuanya adalah untuk menguatkan kedudukan mereka Yang mana tidak lama lagi mereka kita akan menghadapi PR yang kelima belas Jadi apa yang mereka mau mereka kena kuat berkuasa Supaya kononnya rakyat boleh menyokong mereka Mungkin ini yang ada dalam pikiran mereka Jadi kembali kepada poin kita yang seterusnya Itu berkaitan dengan bersatu sudah ada dua menteri uh, Kanan katanya apa hal nak TPM lagi Kata, uh, kata Ahmad Maslan Ya yeah, so dari hari demi hari, kita melihat, ya, sebenarnya tujuan mereka ini hanyalah berkuasa. Tujuan mereka ini hanya merebut kedudukan, dan juga, untuk, ya, untuk mengungkapkan jawatan. Inilah yang mereka mahu. Hari demi hari kita dengar eh bagaimana uh, Abah kau sendiri menyatakan bahawa uh, sudah dibincangkan kononnya timbalan perdana menteri dibagi jawatan kepada bersatu menteri-menteri dan juga jawatan-jawatan uh, di dalam GLC. Ha begitu. Dan ada juga kemarin berita yang kita uh, bincang bersama yang mana presiden parti Lebai pula mengatakan tidak ada perjanjian. Ha inilah yang berlaku hari ini amat maslan lagi menyuarakan eh, memberikan suaranya bahawa kenapalah katanya bersatu ini begitu riah begitu apa sekali meminta itu minta ini katanya so inilah yang sedang berlaku di dalam kepimpinan kerajaan kita mereka begitu ya kalau kita lihat mereka begitu takut eh mereka begitu mahu sekali untuk Uh, ada kuasa di dalam kerajaan. Kenapa ya? Kenapa mereka begitu terfikir? Kenapa mereka saling berebut diantara satu sama lain? Adakah mereka takut kalau tidak ada kuasa? Adakah mereka takut kalau tidak uh, kalau pocket mereka kosong dan sebagainya? So, saya, saya ingin membacakan kenyataan daripada Ahmad Maslan ini. Katanya Aman Mazlan mendakwa tidak pernah wujud perbincangan jawatan timbalan perdana menteri antara bersatu dengan kerajaan pimpinan perdana menteri. Uh, Ismail Sabri. Uh, kononnya uh, itu yang dinyatakan eh dan malah katanya majlis kerja tertinggi ya uh, AMNO juga tidak pernah mengetahui kalau atau dimaklumkan adanya adanya apa? Uh, adanya perbincangan cadangan jawatan berkenaan. Itulah Uh, komen daripada Mas Lahan Katanya lagi jawatan TPM itu tidak pernah Kami ahli MKT UMNO ketahui Ada perbincangan mengenai cadangan itu lantik bersatu sebagai timbalan Perdana Menteri MKT itu juga tidak pernah Dimaklumkan perkara itu katanya uh, uh, Oleh karena perkara itu Tidak pernah dimaklumkan maka kami Berpendapat isu itu tidak wujud pada kami Katanya yang dipotek oleh uh, Portal Berita Harian hari ini uh. So sumber yang saya baca ini Daripada Malaysia kini kini Uh, Melihat kini ya, jadi itu adalah kenyataan terkini daripada Ahmad Maslan yang membidas dan juga membuat uh, jawapan balas kepada uh, apa yang dinyatakan oleh Abakau, Kononnya jawatan. timbalan perdana menteri itu adalah hak bersatu. Ah, Amno pula menyatakan tiada, begitu juga dengan lebay, presiden lebay yaitu ah, di awal. kononnya tidak ada, tidak pernah di, di pernah dibincangkan tapi tidak ada keputusan. Jadi apakah yang sedang berlaku sebenarnya ah? Apakah yang sedang berlaku di dalam kerajaan hari ini? Eh <tuh> semasa kita mendengar siap ah, bahwa akan ada pilihan raya umum eh dengan tidak habis-habis mereka sekarang berebut eh dan mahukan jawatan timbalan menteri se Timbalan Perdana Menteri khususnya Bakau atau Pati Bersatu. Mereka begitu mau ya antara uh, Majlis kerjaan tinggi. Mereka juga menyatakan sokongan bahwa kononnya eh perkara itu sudah dibincangkan dan sudah diputuskan bahwa jawatan Timbalan Perdana Menteri itu adalah untuk Pati uh, Bersatu. <laughs> Aduh, <tuh> jadi saudara dan saudari inilah yang menjadi. Yang menjadi uh, persoalan kepada rakyat di luar sana Adakah kerajaan hari ini uh, Yang ada, yang bukan daripada mandat rakyat ini Hanya duduk di atas sana uh, Menjawat jawatan sebagai menteri-menteri uh, Menteri pemulihan negara kah, apakah uh, 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 Menteri timbalan menteri, duta-duta atau penasihat menteri Adakah mereka berada di sana Hanya karena mereka mau untuk Uh, duduk di sana karena mereka mahukan kuasa. Ya eh, adakah mereka ini langsung tidak melihat kepada keperitan, eh, kepada ke, ke, kesusahan yang rakyat sedang hadapi kepada pada masa hari ini dengan kenaikan harga barang. Ya kita tahu ini hari-hari kita menyebut tentang kenaikan harga barang dan ada pula perdana menteri sendiri menyatakan bahwa ini adalah fitnah daripada pembangkang. Betapa eh betapa kenyataan seperti ini sangat mengecewakan rakyat. Sebab kita sendiri dia bawah ini menghadapi atau merasai kesusahan dengan kenaikan harga barang dengan 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 kepayahan kita untuk untuk uh membeli karena barangnya harganya mahal, uh, disebabkan karena itu sebenarnya adalah keperluan kita, tapi inilah yang berlaku, inilah realitinya. Karena mereka hari ini fokus mereka hari ini sudah sudah jelas. Eh apa yang menjadi keutamaan di dalam di dalam jawatan yang mereka hari ini sangat jelas yaitu hanyalah segenggam kuasa. Eh mereka hanya mau memerintah, mereka hanya mau kan ada kuasa supaya pada pilihan raya umum mereka juga kekal berkuasa. Inilah yang rakyat lihat dan siap sendiri melihat ini adalah pendapat saya bahwa mereka saya, uh, pendapat saya mengatakan bahwa mereka adalah individu-individu uh, atau politikus-politikus yang memang gilakan kuasa. Ini adalah realiti. Jadi bagaimana pula dengan Anda sahabat-sahabatku di sana? Adakah Anda setuju dengan kenyataan saya ini? ya Kalau ada setuju atau tidak, berikan komen Anda. Saya ingin membaca komen terlebih dahulu. Jadi sekali lagi saya ucapkan ya ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang baru masuk. Eh, agak rancak kita punya pemain hari ini ya. Tak sempat pun saya baca keseluruhannya. Alright, alright. Daripada uh, Ibrahim Sari katanya. Sokong Datuk Sri jadi PM yang ke-10. 100% terbaik. Itulah dia sokongan padu daripada sahabat kita Ibrahim. Uh, Roslan Muhammad harap-harap kata-kata ini pupus pada PRU yang ke-15. <laughs> Raja, uh, terima kasih ya. Raja Zainal Abidin, Raja Abdurrahman, BN, dan lalu akibat terkena ketum hari-hari, <laughs> mungkin sudah penat ya mereka hari-hari tengok atau uh, uh, ketum saja yang menjadi sasaran. <laughs> Inilah yang berlaku dalam negara kita, ya. Memang satu yang sangat mengejutkan. Kenapa kita mempunyai kepimpinan yang hanya mementingkan jawatan, yang hanya mementingkan kuasa, dan sebagainya? Ini adalah satu yang sangat tidak masuk akal. Oke okay, Zaidi, uh, pati bersatu pengkhianat Pakatan Harapan katanya uh, Terima kasih bro memberikan komen dan juga hadir dalam uh, ruangan live kita malam hari ini so, oke okay guys, sebelum kita mengundurkan diri Seperti biasa, peribahasa mengatakan gak lengkap, dua ton keinginan Sekian, bye bye